dengan memperuntukkan sebanyak 45 juta bagi memperkasakan lagi bidang pendidikan khas dan juga sebanyak 6 bilion diperuntukkan untuk memperkasakan lagi bidang pendidikan TVET. Ini menunjukkan satu usaha serius yang dijalankan oleh kerajaan bagi memperkasakan lagi bidang pendidikan di negara ini dengan tidak menumpukan kepada bidang-bidang pendidikan yang lain sahaja. Pada hari ini saya berterima kasih kenapa? Kerana kempen yang diberikan itu kempen e-dagang yang mana dapat bantuan daripada MDEC dan rakan-rakan e-dagang yang lain yang mana dapat membantu kami dalam meningkatkan mutu jualan kami melalui atas talian. Dengan adanya kempen-kempen e-dagang ini, kami dapat menjual barang kami melalui online sahaja. Begitu mudah. Ianya sangat membantu kami dalam masa kami untuk menebani COVID-19 ni. Mungkin orang akan cakap sebagai penjawat awam kami ada pendapatan yang tetap, tapi dia orang tak tahu tak semua orang hanya jaga diri sendiri. Tapi ada orang macam saya jaga family saya.